atau pada saat itu gitu Kasian. kan jadi Kasian banget berarti season depan dia harus ganti ganti logo. lagi ganti lagi ganti lagi ganti logo terus dan itu menurutku cukup worth it ya supaya nggak lupa tim mana tim mana tim mana gitu kan dan ini dia kita akan masuk menuju map yang ke apa di malam hari ini next era oh morp masih main tapi jrc memang benar-benar nggak bisa nggak bisa ya ya oke okay, apa, -apa mau masih main karena mereka juga masih belum uh, di Asuru untuk lari jadi masih bisa join JRC it's okay no problem kita maklumi karena semua yang dilakukan oleh JRC maaf nantinya juga Oh. berujung dengan nama baik Indonesia kalau berhasil membuahkan hasil yang sangat sangat bagus tapi kaki Indra tidak bagus kali ini karena udah kehilangan dua anggota namun Jars berhasil mendapatkan satu orang maaf udah terlihat di Wah. sisi atas Wah. ada seorang koja yang mendapatkan satu headshot di sana terhadap seorang Jars Surya bakal ketar ketir kali ini menyisakan satu anggota saja dari kagen Indra boya terbit satu seorang apakah bang karena sekarang Surya tidak memiliki jarak dekat dan tidak bisa berkata-kata lagi. Pelurunya habis. kalau kita lihat ada seorang Surya harus tusun di posisi sebelah dan Oni. Ini Oni yang datang mengganggu. Datang datang ya untuk merasakan dua tim. juga harus di posisi ke-10. Onik akhirnya bisa at least nyayur lah ya. Dapat tempat <tuh> poin eliminasi untuk di pagi hari. Papayat aduh sayang banget ya tapi memang rusuh banget sih Unik nih paham. mereka paham ada perseteruan ya dan mereka memanfaatkan situasi tersebut tapi ada pertempuran di sini antara pemain-pemain dari tim luar uh... ke dan kita lihat ada MBR oh, yang ternyata bertempur dengan pemain-pemain dari Bigiatron apakah ini bisa berbalik keadaan dan luar biasa kali ini mereka berhasil meng-knockdown dua bahkan tiga pemain dari Bigiatron harusnya oke itu bagus banget dua player dari Bigetron udah berhasil diculik Gue rasa MBR harus bermain seperti ini mereka tidak oh. perlu lagi untuk melakukan uh, safe move or something karena menurut gua udah paling penting mereka bisa langsung mengejar uh, ketertinggalan poin eh. dari poin eliminasi juga gitu kan tapi hati-hati ternyata dari Adem. seorang Heyu juga harus tersulit. Oh. Ini. Dan bahkan kalau kita lihat dua player dari RMBR dalam keadaan terkena tembak. Tidak ada medkit sama sekali. Mereka terkunci pergerakannya dan harus melakukan perpindahan karena bakar ternyata mampu ditumbangkan juga. Hati-hati Justin sudah mulai terlihat dan Della bakal menjadi satu sarana untuk seorang Justin oh, menghajar yeah. seorang Lord kali ini. Masih bisa bertahan. Wall bakal coba dibuka. Masuk ke dalam rumah selanjutnya demi bisa mendapatkan resource karena pada akhirnya Lord dikasih medkit juga. Masih bisa untuk bertahan nih, Bapak Ayat. ya Bapak Iya baik sekali dan kita lihat Salah satu Uh, upaya dari Lord untuk mencari pemain-pemain lainnya dari tim Tiger Wong Tapi ini, tapi posisi mereka ini sangat riskan ya, sangat berbahaya Itu mudah banget untuk di, diserang oleh uh, tim yang baru aja muncul Dan langkah mereka untuk tarik mundur itu justru lebih bagus Karena sulit untuk render dari posisi Tiger Wong Esports Kalau mereka tetap bertahan di posisi tadi Dengan menggunakan launchpad yang ada di depan uh, site itu bisa langsung ke posisi itu dan langsung bisa melakukan backstep itu sangat berbahaya untuk sudah mereka uh, segera pindah gitu. Yes untung saja ya ada keputusan yang tepat gitu kan untuk mereka. Tapi kita melihat terlebih dahulu di mana udah ada teman-teman dari arah tim bebas juga yang akan bermain di sekitaran Tiger Wong dan kita tahu Tiger Wong juga tadi enggak sendirian, ada MBR di dekatnya. Artinya kalau sampai pertempuran pecah, mungkin MBR bakal join lagi ke dalam pertempuran dan bersiap untuk menjadi orang ketiga. Dan ternyata untuk di sisi lain terlalu banyak pertempuran sehingga kita melihat adanya Eko yang baru saja menghidupkan teman-teman oh. yang kembali. Wah dapat info. Oh. Diman ketahuan kali ini bakal langsung dikejar juga. Coba dihancurkan oh. beberapa tiang. Terlebih dahulu maksud gua triplek. Nampaknya untuk bisa cabut karena dari seorang Dimas. Hampir saja terkurung dan juga terkunci. Dalam posisi yang memang tidak baik-baik saja. UFV udah ada di atas kepala. Dan posisinya akan terbaca secara jelas nih Pak Mayat ya. Luar biasa banget ya. Kita lihat tim bebas bermain dengan sangat-sangat agresif. Mereka adalah tim yang juga sangat membutuhkan poin sehingga mereka bisa uh, melakukan metode uh, super agresif ini dengan sangat baik karena itu perlu dia butuh banget poin dan mendapatkan atau menyisir Musuh-musuh mereka yang berada di pinggiran adalah salah satu uh, metode yang paling bagus ketika kita memang sedang mengejar poin, karena pemain-pemain di pinggiran itu bermain. Di pinggiran adalah mereka terindikasi bahwa sedang menghindari yang pertempuran early, atau sorry, menghindari pertempuran early maupun menghindari pertempuran jarak dekat, sehingga ketika uh, mereka uh, memilih untuk mencari tim-tim yang berada di pinggiran ini akan cenderung berbau uh, surprise attack. Dan posisi dari tim yang memilih daerah pinggiran untuk melakukan rotasi adalah memang tim yang bisa dikatakan sangat tidak siap kita. Itu dia ya, jadi bakal uh, sulit untuk tim-tim tersebut bisa masuk ke area late game karena sekali lagi Dimas baru saja dihidupkan turun di area yang sama tidak terlalu jauh bahkan dari seorang Mario juga mengalami hal kapun harus menyisakan. Uh, dua anggota saja, Vakar dan juga Justin mau tidak mau harus bersembunyi dan coba untuk bermain pinggiran agar setidaknya mereka bisa dapetin resource. Tapi gini ya, kalau main di pinggiran tuh bakal susah untuk dapetin koin. Jadi untuk mendapatkan uh, kesempatan menghidupkan teman-teman yang kembali lagi bakal jadi cukup sulit. Walaupun memang masih ada satu kesempatan tadi untuk membangkitkan teman-temannya. Uh, Tiger Wong masih belum mau menyerah. Enodai Navi juga mengalami hal yang sama kali ini. Mereka tidak mau menyerah sama sekali untuk memberikan perlawanan terhadap keluarga cemara yang berada di satu tempat yang sama dengan mereka. Coba diputerin terlebih dahulu, namun Duts udah mulai kebaca. Ada satu airdrop yang coba diambil sama seorang Duts Tembakan dari teman-teman Enodai -teman Navi masih belum ada yang menaik sasaran dan coba untuk narik lagi ke arah belakang. Sadar nih, mereka lebih baik menggunakan launchpad aja karena dalam keadaan... Dan Aduh. mereka berjalan kaki, mereka akan menerima resiko yang sangat-sangat tinggi sekali Pak Faihat ya. Iya, dan posisi paling krusial di map ini sudah berhasil ditempati. Ini adalah uh, tire S posisi krusial. Untuk tire uh, menengahnya itu ada di di Robo ya. Di Robo ini posisi-posisi. Dan yang tire ketiga atau posisi ketiga tempat uh, mengambil posisi high ground itu adalah Farmtopia. Hmm, itu dia ya. Jadi jadi tiga, tiga tier uh, S lah buat... Empat, buat hak. empat tapi ini empat-empat. Jangan empat-empatnya juga ya, maksud saya kalau empat-empatnya jadi bakal mudah juga untuk di takedown secara bersamaan. Biasanya kan kalau main di atas gini dua apa yang dikirim di atas pak ya, terus duanya lagi main di bawah oh, buat no, no, no. saling ya, nyari info tapi... Bertiga doang ternyata nih. Oh, eh, itu itu itu, 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 itu satu, di sebelah tuh. Aduh, gak satunya kelihatan. Satunya ke sana. Itu Nardo juga, Pak? Eh, bukan. Tidak, tadi Nardo juga, dia next. Oh, sat, jadi satunya lempar ke sana sama oh, dia. 3-1 berarti terbang. ya Nardo ya. Di bawahnya ada Eko supaya dia dapat info nih dan ternyata terjadi di tempat lain di mana dari tim bebas kali ini bakal menghadapi Tiger Wang Esports yang sudah mulai terlihat bermain di sisi atap. RGS bakal coba dibuka, Gloomelter juga bakal coba papa Fosfora. Bakal coba mencari obstacle terlebih dahulu untuk bersembunyi. 4 lawan dua akan terjadi di mana kalau kita perhatikan dari serang Tetsuya. Oke, okay, masih wow. coba untuk mengolah informasi terlebih dahulu di mana player berada. Namun, Red gagal berada naik ke sejahtera. Berhasil wow. coba sama seorang crime dari seorang pakar kalau boleh terus di mas menjadi target selanjutnya kali ini dan tidak akan dibiarkan atau pelarian dere menghilang sudah Tiger cageruang esportser tapi ya kita lihat di sini sudah berpindah dulu ke tim navy nod di mana ada korazon ini apa Oh, oke. Okay. Baik, kita lanjut saja. Dan ada Kakai, kemudian Ehan, dan juga Jesteras yang sepertinya tertinggal di belakang sana. Zona sudah mulai mengecil dan masih ada 33 live di sana. Apa yang akan dilakukan oleh tim yang tersisa? Kita ada Mario yang tidak bisa bergerak, di mana sudah di-lock posisinya oleh Gero. Gero, Aduh gimana sih pacar? Gare, gare. Oh gare. Gare pak, gare. Pak. Oh gare aja ya? Iya, iya pak. Aja. Kalau geru saya juga kemarin salah nyebut geru kayak enak banget loh. Enak kan gare ternyata. Gare. Pantes orang-orang manggilnya gare gitu pak. Sulit ya geru Iya. geru Oke, okay. <laughs> Kayak dodol geru <laughs> Hahaha. Oke, okay. tiba-tiba ngejok sih orang. <laughs> Kaget saya. Ya. Ini, ini, ini di, di, di atas Gravity Lab ya. Gravity Lab sudah diguasai oleh pemain-pemain dari First Rider Storm yang sudah menempati uh, 30 dari uh, circle ter terakhir ya. Dan ini harus ya hasilnya akan menjadi sangat positif untuk mereka. At least mereka bisa bertahan sampai ke late game. Tuh. Saya bakal jadi hal yang manis untuk mereka jika memang berhasil untuk mendapatkan kesempatan tersebut tapi kalau kita melihat first rider storm kali ini yang sudah bermain di sisi atap akan berfokus ke area bawah terlebih dahulu di mana ternyata ada suara-suara tembakan juga yang sudah mulai dibuka oh, 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 oh. di area uh, Grab lab nih ya. Di mana Onik oh. tadi udah mulai ngebuka tembakan, Seharusnya kadang dan bener aja bertempur dia melawan Bigetron yang sudah mulai terlihat di area bawah. Scooper kali ini akan coba untuk menembak dari sisi atas, coba untuk menghujani peluru ke area seorang Thanos dan juga Azril yang mau tidak mau harus masuk secara perlahan. Oh. MBR Silon harus positif positif X9 tertutup sudah kesempatan dari MBR ini udah gue pastikan dan udah gue yakinkan juga dengan perolehan poin mereka yang tidak maksimal juga di map keempat artinya MBR aduh menggokil banget ya usahanya kita lihat perjuangannya kita lihat namun belum rezeki untuk bisa masuk ke babak grand final nampaknya Pak Fayat ya ya sulit banget sudah karena empat match dengan poin di bawah 30 itu menutup semua hal sih. Betul, ini, betul. ini ini harus menjadi pelajaran untuk MBR. Semoga di match yang terakhir mereka memberikan yang terbaik tanpa harus berpikir tentang mereka lolos atau tidak. Itu penting banget. Apakah di kondisi seperti ini mereka tetap bisa bermain sesuai objektif? Di sini akan kita lihat di match yang kelima dan saya berharap mereka masih tim yang sangat solid diisi oleh Heyu kemudian Lord kemudian ada si siapa? ada yeah. Winnezi Winnezi ya sniper mereka dan satunya lagi siapa ya? Ayo hey, Lord Winnezi satunya lagi tuh ada itu Pak benar siapa? False ya benar False Fals aja ya, ya? Fals di kepikiran dulu, Tiger Pak Fa, False itu dulu dari tim <refrigerant> eh Tiger Wolf. Baru aja pikiran Tiger Langsung menghilang juga dari Tiger Wong, Yang memang tadi menyisakan satu anggota saja uh. 6 tim tersisa, 20 orang kali ini mereka akan bermain di sekitar zona yang sangat-sangat sempit, yang jelas ini akan merugikan beberapa player. Kalau sampai mereka Wait. tidak bisa masuk ke dalam zona yang sudah mulai ditentukan, panzi sudah mulai terlihat tembakan demi tembakan juga bakal coba dibuka terlebih dahulu. First Rider Storm yang berfokus dari sisi atas Aduh. akan mengintai menuju area bawah. Dan ini akan menjadi keuntungan yang sangat baik sebenarnya untuk First Rider Storm, apalagi ketika mereka mengambil posisi atas seharusnya salah satu dari mereka itu ada yang punya mini launchpad ini sehingga bisa mengantisipasi perubahan dari positioning uh, play, apa uh, circle terakhir yang terlihat saat ini. Okay. Ya. David menambah poin killnya menjadi empat kali ini. Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan. Ternyata mereka masih bisa menggunakan atap untuk berpindah dan menguasai jalan masuk dari dua tim yang ada tepat, tepat, tepat di depan mereka yaitu Bigetron dan juga Eko yang sebentar lagi akan bertempur dan justru tim bebas yang harus pulang lebih dulu Astaga, Astaga. tim bebasnya yang harus pulang kali ini nggak bagus tapi Rodi benar-benar bermain lepas mereka bagus banget naik lagi ke sisi atas gedung sebelahnya coba untuk menghajar teman-teman dari first Rider dari Brunei harus terjatuh untuk kedua kalinya kali ini masih ada satu inisiasi juga penembakan yang bakal dilakukan

vertikal dari kena dua kali tembak pun harus tumbang tapi nggak masalah sama-sama nggak bakal bisa ngayam juga di antara keduanya jadi sadar kalau pertempuran ini sedikit sia-sia mereka akan berfokus untuk mencari keberadaan tim lain saja karena seorang sensei kali ini dengan penggunaan Alvaro bakal coba memberikan ledakan-ledakan yang cukup maksimal di sisi atas tapi tidak ada apapun lagi yang nampaknya terlihat kali ini dia untuk masuk niat berduel tapi langsung ditutup sama seorang sensei tersebut dan langsung menghilang begitu saja, scooper kali ini masih mengintai dan bermain di sisi atas, NC juga berfokus karya bawah yang seharusnya bakal kebaca sama Onik mau tidak mau bakal coba ditembakin juga, keluar masih ada empat, lape <tuk> akan segera habis pada akhirnya karena Onik kalimpus. benar-benar kami untuk bisa dapetin semua kill yang tersisa, ini kalau Onik bisa dapetin empat dari first rider terus tiga dari Nod, jelas ini mereka bakal cuan banget, tapi pertanyaannya apakah mereka bisa karena Mau tidak mau mereka pun harus bergerak ke area bawah untuk mendapatkan pusat circle nantinya sebelum zona terakhir bergerak di 10 detik terakhir nih Pak Fayat. Betul banget dan kita lihat saja siapakah yang akan memanfaatkan momentum ini. Uy. Satu langkah yang sangat cerdas sudah diperlihatkan oleh Ikal tapi gagal. Karena ternyata dia masih berada dalam circle yang terkena sakit demiknya zona. Onik Puya dengan tiga poin eliminasi menjadi pemain dengan jumlah kill terbanyak untuk match yang ke empat kali betul? ini dan kita lihat apakah Puya akan menambah pun ini memang uh, role sejatinya Puya ya sniper yeah. uh, user uh, ba uh, bareta dan kita lihat agresi sudah dimulai harusnya pemain-pemain dari first rider bisa memanfaatkan situasi yang terjadi di mana mereka walaupun tersisa bertiga tapi bisa melihat semua kondisi atau posisi dari pemain-pemain Nodi yang saat ini tidak bisa berbuat banyak untuk berpindah tapi Davidnya. kok bisa jatuh ke bawah <laughs> itu David langsung diet lagi <laughs> langsung hilang nggak dikasih nafas dulu bahkan kalau kita lihat kali ini Odek bakal coba mengedar kawan-kawan dari Nodi yang sudah mulai terlihat termakan zona terlebih dahulu global demi keluar bakal coba dibuka tapi Justy Rice disana berhasil dapetin satu dengan penggunaan air yang cukup bagus. Aknaun harus terjatuh. Dibalas dengan lemparan granat terlebih dahulu. Buya kali ini masih coba untuk mencari posisi lawannya. Di mana berada. Gareu juga berada di posisi ke depan. Bersamaan. Dengan Justy oh. Justin Rice. Cooper dapetin free dari sisi atas. Ternyata soalnya pink ke sisi kiri. Wah, hey! oh. Ini terlanjur masuk. Bertemu dengan Onyx. Oh. Sepi, ngayu, oh. oh. Di mana kalau kita Posisi yang ketiga. Forrest Rider Storm berada di area atas. Dua lawan dua akan terjadi. Turun dia di samping. Garew What? masih coba. ada tiba akan oh. terjadi atas. Forrest Rider Storm. Tetap harus tumbang di mana. Oh, di Colibus. Yang berhasil mendapatkan. Buya. Luar biasa. Untuk Onyx.